السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني الحمد لله لمحن شكر برسامة كتاب جدك الله سبحانه وتعالى Pada hari ini mengumpulkan kita bersama kembali di tempat ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu atas keterlambatan saya hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu pahalanya tambah banyak. Ya, insya Allah semua apa yang dihajatkan di Allah Subhanahu Wa Taala sejak pagi sudah berbagai macam bacaan-bacaan yang sudah dibaca. Mudah-mudahan semua yang dibaca menjadi tambahnya kita semakin dekat lagi kepada Allah dan Rasulnya. Bacaan-bacaan yang kita baca menyebabkan semua sakit-sakitnya kita diangkat oleh Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan insya Allah semakin menambahkan besarnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu SWT. Amin, amin, ya Rabbal. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebuah nasihat dan yang diingatkan oleh Al-Imam al Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahawa al ishtighal bil ilmi min afdalil guru. Katanya kesibukan kita yang mana kesibukan itu membuat kita sibuknya sama apa? Dengan ilmu. Itu bagian daripada tanda kesibukan yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau ditanya gimana Ustaz caranya dekat sama Allah? Banyak. Tetapi kalau kamu mau tahu yang paling utama, yaitu adalah dengan ilmu. Semakin kamu menyibukkan dirimu kepada ilmu, maka semakin kau mendekat kepada Allah. Tapi semakin kita menjauh daripada ilmu, jauh daripada ilmu, maka itu mencerminkan kalau kita jauh daripada Allah. Orang yang sering datang ke majelis ilmu, artinya mereka orang-orang yang punya kedekatan lebih dengan Allah orang yang tidak datang ke majelis ilmu, nggak duduk di majelis ilmu, mau diajakin sungkan, malu alasannya, masih repot, masih sibuk dan lain sebagainya. Yang begini-begini tandanya juga sama, berarti orang ini orang yang tidak memiliki kedekatan kepada Allah. Walaupun dia sholat, iya. Walaupun dia ngaji, iya. Walaupun dia zikir, iya mereka bisa mendekat gak sama Allah Ustaz dengan sholatnya? Bisa. Mereka bisa gak mendekat sama Allah dengan ngajinya? Bisa. Mereka bisa gak mendekat sama Allah dengan zikirnya? Bisa. Dengan catatan setelah mereka menguasai ilmunya. Kalau orang sholatnya udah benar, maka sholatnya bisa mengantarkan dia kepada Allah. Kalau orang zikirnya sudah benar, <kuh> maka zikirnya bisa deketin dia sama Allah. Tetapi kalau orang menganggap hanya dengan sholat dia bisa dekat kepada Allah tanpa ada jaminan ilmu, gimana bisa dekat? Sementara sholatnya aja nggak tahu benar apa kagak. Ada orang sibuk zikir tiada henti, mulutnya komat komit idoh idoh bagus nggak? Bagus. Bahkan ada hancuran dari Nabi SAW kata Nabi, jadidu imanakum aksinu mingguli la ilaha illallah perbaharui imanmu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah diajarin sama Nabi, bahkan itu menjadi satu keanjuran tetapi, kalau dia zikir la ilaha, illallah, la ilaha illallah. niatnya? niatnya karena ingin dipuji niatnya karena ingin dianggap seperti orang yang suci niatnya ingin dianggap seperti orang yang banyak zikirnya, ya, niatnya nggak benar, karena tidak ada landasan ilmu dia miliki, akhirnya zikirnya dia, zikirnya dia nggak ada satu pun yang mengantarkan dia kepada Allah. Enggak Tapi kalau orang didasari ilmu, Alhamdulillah dia juga nuntut ilmu, dia belajar. Walaupun dengan ilmunya yang masih terbatas, tapi dia tetap mau menuntut ilmu. Usahanya untuk belajar itu loh yang dilihat sama Allah, yang pada akhirnya membuat dirinya begitu cepat dan begitu mudah mendekat sama Allah. Jadi, dia ambil wasilahnya dari mana? Wasilahnya dari ilmu, makanya penting kita belajar menuntut ilmu. Dari ilmu, dia belajar, pahamnya baru sedikit. Tapi besok dia mau belajar lagi. Itu lebih cepat ngedeketin dia sama Allah. Daripada dia dia dudukan aja di rumah, tidak membekali dirinya dengan ilmu, dengan sholatnya, dengan zikirnya, dan lain sebagainya. Dekat sama Allah. Bisa. Tapi dengan catatan, sholatnya harus sempurna. Sholatnya harus benar. Maka Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang selalu menuntun kita dan membimbing kita untuk kita tergerak menuntut ilmu dan kita berharap kenikmatan ini terjaga sampai akhir hayat kita kita masih terus diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu masya allah ya, apalagi ada jaminan-jaminan khusus orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu jika dia wafat maka katanya apa dia akan terhitung sebagai orang yang jihad fisabi Fisabilillah. Itu jaminan-jaminan khusus yang menandakan besarnya kedudukan orang-orang menuntut ilmu. Fa insya Allah kesibukan kita dengan meraih ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu ini memang betul-betul dapat mendekatkan kita selalu dan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita mau lanjut daripada kitab ajaran tusibak ilmu karibul akhlak. agar kita semua bisa semakin memperbaiki akhlak-akhlak kita, budi pekerti kita, agar kita bisa terus bercermin dan mencontoh dari budi pekerti manusia terpulia, junjungan Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya mari kita bacakan surat al-fatihah ala niat khusus lil imam al-habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar wa jami' masyikhina ومعلمينا وذوي الحقوق علينا والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمه مع اللطف والعافيه والصلاه العاجبه برحمتك. يا ارحم الراحمين امين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الامه اجمعين الى ان قال تلاوه القران. ومن المنجيات تلاوه القران. قال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، رواه أبو نعيم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم اتلوا القرآن وأبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. عن الإحياء. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، رواه الحاكم. di antara perkara yang membawa kita dalam keselamatan. Nah, di antara perkara yang menyelamatkan kita semua. Apa itu? Tilawatul Quran. Yaitu membaca Al-Quran. Termasuk kebab tilawah Al-Quran. Ini bagian daripada amalan yang dapat membawa kita pada keselamatan. Di antara amalan-amalan lain yang sudah kita uraikan di sebelum-sebelumnya, maka hari ini kita akan uraikan amalan yang menyelamatkan selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Makanya saya selalu mengingatkan kepada ibu-ibu, serajin apapun kita dalam membaca Al-Quran, namun jangan pernah luput kita untuk memperbaiki tilawah Quran kita. Coba. Ibu rajin baca Quran, tetapi kadang-kadang kita jumpai, tidak sedikit, banyak dari kalangan yang rajin di antara kita, ternyata bacaan Qurannya belum baik. Ya. Saya ingatkan, baca Qur'an bagus. Ibu-ibu yang mau khatam sehari juga boleh. Ibu-ibu yang mau khatam seminggu sekali boleh. Ibu-ibu yang mau khatam sebulan sekali boleh, bahkan yang mau khatam setahun sekali juga boleh. Tetapi ingat, yang perlu kita juga pentingkan tilawah Quran ini bagian dari perkara yang mengantarkan kita pada jalannya selamat maka yang perlu kita perbaiki bukan hanya tentang konsentrasi kita dalam membaca Al-Qur'an tetapi kita juga harus merunut dari dasar dasarnya apa bacaan Qur'annya harus baik dan benar bacaan Qur'annya harus baik dan benar itu hal yang perlu kita teliti Ustazah, ini kita udah kebiasaan begini, gimana? Inilah di situ letaknya besarnya pahala kita dalam belajar Al-Quran. Walaupun sudah lanjut usia, tapi tetap mau terus perbaiki bacaan. Nah ini kalau ini disebutnya dengan tahsin ya. Iya, biasanya dengan tahsin. Belajar tahsin, belajar tajwid. Di mana panjang pendeknya? Di mana harus berhenti, di mana harus lanjut, dan seterusnya. Perlu, saudara, perlu, karena ini akan mengantarkan kita pada kualitas bacaan. Itu akan mengantarkan pada khusyuknya kita, Ibu. Kenapa kalau sholat di Masjidil Haram senang tenang? Katanya enak bacaannya, ngerti kagak? Kok giliran baca sendiri ngantuk. Pengen buru-buru cepetan. Pengen buru-buru udah. Gitu. Tapi giliran kita baca sama yang suaranya enak. Gak berasa. Toto kok mereka nangis kita ikut nangis. Ini terhipnotis sama suaranya ternyata. Tahu enggak? Bacaannya berarti harus benar. Karena saat kita punya bacaan benar, maka kualitas kita punya dalam tilawah membaca Al-Qur'an ibadah kita di part yang ini juga akan semakin sempurna. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afzalu ibadati ummati tilawati Al-Qur'an." Afzal ibadah, berarti ibadah yang paling utama dari umatku. Ibadah yang paling utama dari umatku tilawatul Quran. Baca Quran. Berarti dia tergolong ibadah-ibadah yang utama. Gimana nggak mau utama? Orang salat kita aja baca Quran. Ada suratul Fatihah. Di situ ada surat-surat pendek lainnya yang perlu kita hafal untuk kita bawa di dalam salat. Andai bacaan Quran kita nggak benar, maka dapat dipastikan bacaan Fatihah kita salah, dapat dipastikan surat-surat pendek kita salah. Makanya jujur bu, saya kadang-kadang suka ngilu solat di belakang orang yang bacaan Qurannya masih standarnya sangat minim dan bawah untuk masuk kategori standar aja belum. Nah herannya orang kita banyak yang percaya diri terlalu. Jadi imam pada doyan. Tahu, bukan suka lagi doyan. Padahal begitu dicek kualitas tilawahnya, standarnya masih minim. Masih ada orang-orang yang standarnya lebih baik, tetapi karena dia memiliki apa? Rasa ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi imam mengalahkan bahkan dari sisi kesempurnaan bacaan. Sementara Nabi ngingetin sama kita ya umul gam lil Quran. Kata Nabi orang yang berhak mengimami orang menjadi pemimpin seseorang itu orang yang paling benar bacaan Qurannya. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu kalau sholat berjamaah sama orang jangan begitu percaya mau jadi imam. Kalau kamu guru ngajinya nggak apa-apa, kalau ibaratnya kita guru ngajinya nggak apa-apa. Kenapa? Karena udah pasti guru ngaji namanya, bacaan Qur'annya faham. Kalau cuman sesama atau kadang-kadang yang bikin sedih, mungkin guru ngaji, tetapi ternyata bacaannya punya standar banget. Karena orang-orang kita juga punya standarnya guru ngaji, nggak betul-betul diteliti. Nah, makanya kita di majlis taklim kita umul batul cibitung ini. Di antaranya guru yang dipanggil untuk anak-anak remaja adalah guru tahsin. Kenapa kita fokuskan untuk bacaan tahsin? Karena kita mau mereka itu dalam membaca Quran itu sesuai dengan yang yang diminta dan yang dibenarkan. Jangan asal ngaji doang. Baca banget. Saya alhamdulillah dari kecil diajarin ngaji. Tetapi begitu adik-adik saya menghafal Quran lalu mengambil sanat dari bacaan Quran begitu dia kelar pulang dari pondoknya ngimamin kita ceritanya begitu ngimamin kita kita yang bingung kenapa karena ternyata bacaannya fasih banget fasih banget lebih fasih dari orang Arab iya karena ternyata bahasa Quran itu bukan terkait dia Arab atau bukan. Ini terkait makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf di mulut kita ini. Orang mau dasarnya dari orang Afrika lagi. Kalau belajar bacaan Quran sesuai dengan makharijul hurufnya, maka dia akan baca sesuai dengan sesu apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Mau dia dari Sunda, mau dia dari Jawa, mau dia dari dari Madura, mau dia dari mana, baca Qurannya akan benar, nggak bakalan ada yang salah. Jadi kalau kamu bicara fasih, kalau kamu bicara fasih, fasih itu tidak selalu dari orang Arab. Catat baik-baik. Adik saya pulang dari, dari pesantren, Mimpin sholat, baca Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaannya sama dia lebih ditekan, maka hurufnya lebih diperjelas karena dia ceritanya kan ngafalnya pakai sanat. Waktu ngafal pakai sanat itu, yang diikuti adalah bacaan waktu malaikat Jibril ajarin Nabi, Nabi baca dan didengar oleh sahabat, diikuti oleh sahabat lalu diajarkan kepada kita semua. Jadi kayak azan itu ada ada sanat, bacaan Quran lebih lagi. Azan ada sanat, sanatnya dari mana? Bilal bin Robah kan gitu. Quran juga punya sanat, iya. Ada sanatnya, diantaranya dari Abu Hafiz. Makanya kita dikenal dengan Quranul Hafiz. Bacaannya Hafiz. Puasih banget. Mulai detik itu, kalau mereka lagi pulang, pokoknya yang di rumah jadi imam itu pasti mereka. Nah. Ayah saya masih hidup. Jadi makmum. Nah kadang-kadang, kita harus lurusin, orang Indonesia... Terlalu menjunjung tata krama, tetapi terkadang bukan pada tempatnya. Jujur ya, jadi orang tua kadang-kadang itu selalu diutamakan. Betul, itu bagian tata krama. Tapi kalau orang tua yang kamu kedepankan di bagian sholat, imam, ternyata ada yang lebih utama bacaannya berarti bukan dia yang harus kamu depankan. Kalau ternyata ada anak kecil, masih remaja, tapi dia sudah hafal Quran, dia sudah punya jalur sanad Qurannya jelas, bacaannya lebih fasih, patutnya kalau di bagian sholat yang jadi imam itu dia. Jadi dibedain, bu. Ustazah, gimana? enggak enak itu soalnya ustazah tua, orang tua. Nah ini nih, kadang-kadang karena faktor ketidakenakan kita soal tata kerama yang dibangun oleh negeri, oleh negeri kita, keadaan kita, sampai kita tuh lupa mengalahkan kadang-kadang apa yang diajarkan agama kita. Agama ngajarinnya gimana? Agra'uhum lil Quran kata Nabi. Jadi kalau mau milih orang jadi imam, siapa mereka yang bacaan Qurannya paling benar? Berarti kalau yang bacaan Quran paling benar, ada nggak terkait soal umurnya? Gak ada kan? Nah, nah ini nih maaf, maaf buat orang tua harus berbesar hati. Kalau ternyata ada orang yang lebih muda dari kita, yang lebih fasih, lebih bagus bacaannya, lebih mumpuni untuk menjadi imam, suruh mereka. Oh, nanti Umi kan udah tua, kita mah doa aja. Ada bagian-bagiannya. Makanya bahkan tata krama pun bukan diikuti dengan adat istiadat negeri atau wilayah tertentu. Tapi tata krama yang benar adalah tata krama yang dibenarkan oleh syariat. Contoh, orang kita biasa mengedepankan orang tua, bagus nggak? Bagus mengedepankan orang tua. Dalam posisi duduk lebih mengutamakan orang tua, itu diajarin. Tapi begitu ketemu dalam urusan sholat, nah, balik lagi sholat, ada orang-orang yang mau dapetin pahala barisan paling depan. Apa kita harus berdiri di barisan kedua gara-gara barisan depan buat orang tua? Apa yang diminta? Siapapun dari kita layak mendapatkan semua pahala. Mau barisan depan, barisan kedua, barisan tiga. Mau dia anak kecil sekalipun, mau dia anak kecil sekalipun. <tuh> Terus ada orang berdiri, udah, udah di barisan paling depan, tau-tau -taut dicolek ada orang tua tuh. Ini tata kerama dicampur aduk sama agama, jadinya salah. Kalau udah di depan, istilahnya itu hak dia. Hak dia untuk tetap berdiri di depan. Yang telat nih maaf-maaf orang tua, kamu yang telat, kalau dari awal kagak ngetekin tempat, jangan minta orang mundur karena posisimu yang lebih tua. Itu itu sama agama gak dibenerin. Lain ceritanya ada Ustadzah ini tekin tempatnya buat Ustadzah ini buat ustazah tekin. Tapi bukan berarti orang lain gak boleh. Yang samping-samping ditahan, setar ada orang tua, ente mundur. Gak ada istilahnya dalam agama begitu. Makanya, bahkan sekelas para habaib kita, para alim ulama kita, kalau kamu lihat Hadramut, Hadramut negerai atau kota yang paling sangat menjunjung akhlak, tapi mereka tidak pernah mencampur adukan akhlak dengan syariat, yang mana adat istiadat itu dicampur, diaduk dengan agama, adat, adat, agama, agama. Kalau bawaannya, tapi kalau adat. Sinkron dengan agama itu baru benar. Tapi kalau adat menyimpang dari ajaran agama, adatnya disingkirkan. Gak ada adat-adat begitu. Yang benar adatnya begini. Ohh kata. Bacaan Quran kata Nabi dia bagian daripada ibadah paling utama. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda: "Khairukum anta'lam al-Qur'an di antara manusia terbaik di antara kalian adalah siapa dari mereka yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Saya sudah pernah nguraiin terkait masalah ini di majelis saya yang lain. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang ingin tahu lebih dalam, silahkan cek di YouTube saya. Insya Allah keterangan ini ada semua. Wagalah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga bersabda, Utlul Quran, Wabku. Nah, ini cak. Kata Nabi bacalah Quran, utlul Quran. Wabku. Baca Quran lalu nangislah. Gimana kita mau baca Quran nangis? Kalau tadi saya katakan pertama baca Quran yang perlu kau konsentrasikan adalah bacaanmu biar baik dan benar, maka selanjutnya setelah bacaanmu baik dan benar apa konsentrasimu selanjutnya? memahami makna tersirat di balik Al-Quran. Apa isi kantungannya ini? Maksudnya apa? Apa isinya? Bahasa apa Al-Quran ini? Ngomongin apa Al-Quran ini? Katanya Al-Quran ini adalah buku panduan umat Islam. Gimana kita mau baca dengan merenungi maknanya kalau nggak paham? Jadi Nabi itu sampai nyuruh kita baca wabku, baca Quran, nangis. Kalau enggak bisa, fa'ilam tabku, fatabaku. Kalau kamu enggak bisa nangis, berlagaklah kayak orang menangis, sedih-sedihin dirinya, ngeringis-ngeringisin mukanya. Nah pertanyaannya ini kan enggak bisa dibuat-buat. Kalau orang cuman pura-pura nangis padahal lagi ngomongin tentang kenikmatan surga gimana Allah lagi nyebut idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha kadhiba khafidatur <summatullar> rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa kuntum azwajan thalatha ashabul maymanati ma ashabul maymana وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملان مخلد تقو Gimana mau nangis kalau nggak paham? Gimana mau kita meringis kalau nggak paham? Gimana kita mau membuat raut wajah merenung atau raut wajah takut kalau nggak paham? Sayangnya orang Indonesia ini merasa cukup dengan mengaji daripada Quran terjemahan. Padahal Quran memiliki arti lebih dari sekedar terjemahan. Terjemahan itu kan terkaan-terkaan kita, tapi Allah punya maksud dari setiap tilawah bacaan firman-Nya lebih daripada arti sebuah bahasa. Artinya beda-beda, Bu. Berarti yang paling benar yang harus kita ikuti bukan terjemahan tetapi apa yang disampaikan para ahlu tafsir para ulama tafsir makanya penting mengkaji ilmu Quran melalui jalur tafsir itu coba kalau kita pikir-pikir orang banyak aja renung Al-Quran <tuh> bahas Quran bedah Quran tapi siapa dari kita yang betul-betul belajar tafsir Quran? Hmm. Tafsir itu banyak, mujalladat, ada tafsir jalalain, tafsir paling ringan. Ada tafsir sawi, ada tafsir bagawi, ada tafsir khazin, ada tafsir ibnu kathir, ada tafsir imam kurtubi. Banyak termasuk ada tafsir imam ghazali, ada tafsir Quran yang ditulis oleh imam sya'rawi. Banyak Dan semua tafsir itu diambil dari berbagai macam ijtihadnya para siapa, para sahabat dulu awalnya. Diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menguatkan maksud di balik ayat itu apa? Kalau di Al-Quran ada namanya sababun nuzul, ibu tahu sababun nuzul. Sababun nuzul sebab turunnya ayat. Peristiwa itu terjadi waktu itu kejadiannya apa, kenapa dan sedang apa itu semua diuraikan. Kalau hadis ada yang disebut dengan asbabul wurud. Jadi kalau Quran asbabul nuzul hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurud ini apa? Itu sama sebabnya Nabi ngucapin hadis ini. Tragedi peristiwa di balik itu apa? Ada kisah apa di baliknya? Kenapa nabi bisa berucap demikian? Itu ditelusuri, baru kamu akan bisa menyimpulkan sesuatu. Ulama tafsir itu enggak banyak, ada tetapi bukan semuanya. Jadi tafsir semuanya bisa mentafsirkan sesuka hati, enggak bisa. Mereka harus belajar dulu, faham dulu sama Quran, makanya dulu di zaman Rasul, setelah nabi wafat sahabat itu kalau lagi kebingungan terkait dengan ayat 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 Quran ini maksudnya Allah nih lagi ngomong apa mereka nggak ada Nabi untuk bertanya maka mereka akan mencari sahabat yang ditunjuk sama Nabi bahwa dia adalah orang yang paling paham tentang firman Allah siapa dia Abdullah bin Abbas kata Nabi Abdullah bin Abbas ini orang yang akan diberi paham terkait ilmu Quran begitu luas <tuh> Sahabat kalau bingung datang ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Pak Abdullah bin Abbas berarti jatuhnya sama Nabi apa? Selain sahabat berarti dia sepupu Nabi kan gitu. Datang. Ini maksudnya apa? Allah berfirman begini nih ayatnya maksudnya apa? Nanti Sayyidina Abdullah bin Abbas menguraikan. Maksudnya firman Allah begini. Dan itu enggak semua sahabat. Yang saya bikin heran, yang buat saya heran sekarang nih, yang saya buat heran, orang-orang kita itu senang banget mengkaji membedah Quran, tapi nggak punya sumber kitab yang membedah, menerangkan tentang ayat Quran itu kitab apa? Referensinya siapa? Kamu berani menyimpulkan terkait apa yang Allah firmankan berdasarkan siapa? Nah, ini penting. <tuh> Biar kenapa, Bu? Waktu baca tahu lebih nyentuh lagi, apalagi pada ayat-ayat di mana kita tahu pada saat Nabi baca ayat itu, Nabi menangis. Gara-gara ayat itu, Nabi beruban. Gara-gara ayat itu, Nabi tidak keluar rumah. Gara-gara ayat itu, Nabi dahulu sampai sampai apa memohon kepada Allah dalam waktu yang lama. Gara-gara kita pahami itu, kita tuh waktu bacanya lebih dalam lagi. Khusyuknya. Makanya banyak orang kok baca-baca Quran aja tapi kagak paham-paham. Ya wajar enggak paham. Dia cuman ngumpulin pahala bacaan tapi dia tidak betul-betul memahami makna yang dibaca. Sementara Nabi ngingetin sama kita Utlul Qur'an Wabku Baca Qur'an menangislah <tuh> Kalau nggak bisa nangis Fatabaku Meringislah hmm. oh, Kita baca Wujuhu yauma idin Nadirah Ila rabbihah nadirah Allah Mengasih gambaran Wajahnya orang-orang yang hari itu Nadirah Katanya bersemi-semi wajahnya, berbunga-bunga wajahnya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Tapi di sisi lain nonton ingetin juga. Ada orang-orang mukanya masam. Abu Sa'd Mereka kenapa mukanya masam? Gara-gara mereka melihat apa yang Allah akan berikan siksa untuk mereka. Kita tuh baca, gimana nih bacanya biar ngebayangin perihal itu. Waktu baca, waqa'atil <tuh> yang umum lah. Berarti kan lagi ngomongin kiamat. Ngebayangin gak peristiwa itu? Kalau bacanya sambil ngebayangin, kan imajinasinya muncul di kepala. Kalau imajinasi muncul, maka raut wajah akan akan ngikut takut, senang, sedih, bahagia, semuanya bakal ngikut. Tapi karena maklum aja yang baca nggak banyak yang paham, jadi bacanya lurus saja. Idza waqatul wa qali sari wa qati ya kadiba khafidat rafi'a idza rujjat akhir. Ya orang pada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim minna kalamil mursalin ala siratil mustaqim. Berkali-kali berulang baca Yasin, segitu aja muka kita datang. Ada yang nangis kecuali lagi punya hajat. Iya kan? Lagi punya hajat diperbarukan dan nangis. Yang lebih parah lagi, baca Fatihah. Karena itu yang rutin kita baca, bukan? Iya. Setiap kali kita sholat, kita baca itu ayat. Baca itu surat. Bagaimana perenungan kita terkait surat itu yang kita baca? Ada apa di balik suratul fatihah? Nah ini juga penting. Baru kalau kita paham, kita bisa oh, sholatnya jadi khusyuk. Lebih dalam sholatnya, lebih nikmat, dan seterusnya. Baru setelah itu, kita mengkonsentrasikan diri kita ke bagian yang mana? Wa gala sallallahu alaihi wasallam, Zainul Qur'an Nabi Aswajikum Habis kamu udah benerin tahsin Kamu udah benerin pelajaranmu terkait Qur'an Dalam memahami makna Maka mulai sekarang bacalah Qur'an dengan suaramu yang indah Banyak orang baca Qur'an suaranya indah Tapi begitu ditanya artinya apa? Gak dan itu disinggung sama Nabi akhir zaman banyak dari umatku yang baca Quran tapi cuma nyampe di, cok, di kerongkongannya doang. Melengking-lengking bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melengking apa di sini doang. Gitu ditanya, baca apa sih? Tahu. Belajar teknik kiroat. Ya baca. Yang disebut kori kan kalau gitu mereka belajar. Tapi begitu isi maknanya apa? Ngomongin apa? Terkait apa? Sedikit. Saya nggak bilang semua. Sedikit dari mereka yang paham makna. Sedikit. Jadi justru suara itu nyusul paling belakangan itu begampang. Udah tahu makharijul huruf Apalagi sudah tahu maknanya yang dibaca, udah sisanya mengikut suara. Mau didantunin gimana juga, insya Allah mengikut aja gampang. Wa warada an amirul mu'minin ali karamallahu wajah man gara al-Quran fi sholah ga'iman kana lahu bi harfin mi'ah hasanah fa in gara'ahu fiha ga'idan ay fi sholatin nafil kana lahu bi harfin khamsuna hasanah فإن قرأه عن الطهارة خارجها فبالحرف خمس وعشرون فإن كان على غير طهارة harfi عشر حسنات habis itu sekarang kita bahas terkait pahala Baik. apa sih keutamaan kalau kamu baca Quran maka diuraikan dari hadis yang diriwayatkan an amirul mu'minin ali karamallahu wajah Beliau menyampaikan apa? Mangara Al-Qur'an fi shalah gaiman. Barang siapa orang yang membaca Qur'an di dalam salat dalam posisi berdiri maka setiap huruf baginya pahala 100 hasanat. Salat berdiri. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Ba sin mim. Alif lam lam lagi ha Udah berapa hmm? berapa tiga tambah tambah alif lam lam ha empat tujuh gitu kan tambah tujuh lebih eh tujuh benar tujuh tujuh huruf baca baru bismillah berdiri Dengan posisi berdiri dalam sholat Kalau kita baca Quran Maka bagi kita pahala Likulih arf Setiap hurufnya seratus hasanat Berarti baru bismillah aja udah tujuh ratus Baru bismillah Irrahman Irrahim Udah berapa? Seribu lebih Makin banyak yang kamu baca, makin banyak yang kamu dapat pahalanya. Jadi kalau orang sholat berdiri, dalam toharo kan dia sholat berarti, maka dia dapat pahala 101 huruf. Kalau sholat sunnah dia duduk, sholat sunnah dia duduk, kakinya sakit atau apa, maka satu huruf dihitung 50 karena duduk. Kalau berdiri 100. Kalau duduk jadi 5. Kalau dia enggak lagi sholat bacanya, baca aja. Tapi dia punya wudhu bacanya. Maka tiap huruf 25. Tapi dia ngaji aja, kagak pakai wudhu. Maka setiap satu huruf 10 hasanat. Lihat perbedaannya. Dalam sholat 100 Kalau duduk 50 Di luar sholat 25 ya, Tanpa wudhu jadi 10 nah, Berarti pahala terkecilnya Orang yang baca Quran tanpa wudhu Maka dia setiap huruf mendapat 10 hasanat Bikuli harf setiap hurufnya Bayangin Kayak ibu duduk rame-rame di sini, pada punya wudhu apa kagak? ada yang punya ada yang kagak gitu kan nah tapi terus sebentar kita baca fatihah buat yang sakit ya bu al fatihah misalnya gitu oh baca oh baca kan maka setiap bacaan kita itu kalau kita nggak punya wudhu kita dapat 10 hasanat satu hurufnya tapi kalau kita punya wudhu 25 hasanat setiap satu hurufnya Wagala Sheikhan al Imam Muhammad bin Hadi Segab, Sahib Syiul, al Mutawafisana ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين هجري رحمه الله تعالى آمين في رسالته الثمار اليانعة جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن وهو يعلم لما رفع ولما نصب كان له بكل حرف سبعمائة حسنة هذا إذا كان في غير صلاة فإذا كان في صلاة يصير بالحرف سبعين ألف حسنة من ضرب مائة في سبعمائة fa in kanat as-salah fi jama'ah wa bi siwak aw fil amakin al-muqaddasah du'afat du'afat lagi masyaallah nah ini al habib muhammad hadi as-sagab di seun beliau ada orang seun namanya al habib hadi bin muhammad as-sagab dijulukin juga sahib seun kayak habib ali habsyi <coughs> beliau menyampaikan di salah satu karangannya datang sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan barangsiapa orang yang membaca Al-Quran dan dia tahu kenapa bacaan ini menjadi fathah kenapa bacaan ini menjadi kasrah nah ini masuk ke hukum apa ini ilmu apa nahu ilmu nahu berarti dia sudah lebih dalam lagi Belajarnya, ini bukan tentang tafsir lagi tapi tentang nahu Anak-anak biasanya harusnya paham. Kalau mama biasanya kalau anaknya di pondok atau mantan santri, ini paham. Kenapa bacaannya fathah, kenapa bacaannya kasroh, kenapa jadi domah, kenapa bacaannya jadi sukun. Dia paham. Maka bagi dia pahala, bagi orang yang paham nahunya, kenapa jadi fathah, kenapa jadi kasroh, kenapa jadi dan lain sebagainya maka setiap hurufnya baginya berapa? Saba mi'ah hasanah. Satu huruf dapat 700 hasanah. Hmm, Tujuh 700. Kalau pakai, nahu. Kalau dia tahu. Sementara ini orang yang yang baca kalau dia lagi nggak sholat dapatnya 700. <tuh> ini nggak sholat. Tapi kalau dia ngerjain dalam keadaan sholat, kalau tadi nggak sholat, orang sholat <coughs> baca Quran dan dia tahu bacaannya dengan benar, ditambah dia tahu ilmu nahunya. Maka baginya pahala bil harfi satu hurufnya seba'ina alfi hasanat, tujuh puluh ribu hasanat. Kayak jangan ngeremehin orang berilmu. Makanya satu sholatnya orang berilmu lebih utama dari sholatnya orang siapapun. Satu huruf Qur'annya, 70.000 alfi hasanat, ribu Ya Allah. Kalau ini apa? Ini kalau dalam dalam sholat. Ini baru kalau sholat sendiri. Gimana kalau sholatnya berjamaah? Gimana kalau sholatnya pakai siwak? Gimana kalau sholatnya di tempat-tempat suci lainnya? Maka tentu pahalanya akan semakin berlipat ganda. Wah, kata. Jadi dari sini kenapa orang tuh berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, pengen paham, pengen ngerti, ya? Sholatnya jadi lebih pahala tetap taaf bukan cuma terkait kamu baru ngomongin 100 hasanat 50 25 10 tapi lihat kalau kamu baca diiringi dengan ilmu ada nahunya paham kenapa dia jadi fathah kenapa dia jadi kasrah kenapa dia jadi dhammah dan seterusnya fa insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu yang anak-anaknya lagi pada belajar ya lagi pada belajar belajar suruh yang benar ilmunya apalagi selama lagi nyantri di pondok kalau dia di pondok kalau dia ke sekolah di luar jagain masa mudanya jangan sampai disia-siain nah, wasiat saya pesan saya kepada semua banatumul batul cibitung belajar yang benar dengan guru-guru yang sempat yang didatangkan ke sini untuk mengajar ilmu-ilmu apapun yang diajarkan ya mobil khusus ilmu tahsin Quran jikalau nanti sudah siap untuk belajar nahunya, pelajari ilmunya dengan sempurna, dengan baik dan benar. Agar apa? Bonusnya banyak. Sholatnya satu, tapi beda pahalanya sama sholatnya orang yang lain. Bacaan Quran dia satu, beda sama pahalanya sama bacaan Qurannya orang lain. Fahakadak, insyaAllah Allah berikan kita semua ya keistiqamahan di dalam berbuat kebaikan dan Allah selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita semua agar kita semakin dekat lagi kepada Allah, semakin dekat lagi kepada Rasulullah dan Allah teruskan kita dalam dalam meniti ilmu agama Allah, dalam menuntut ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo bibu airnya dibuka. Dan dibuka airnya kita doakan bersama bagi sesiapa dari kita yang sakit. <coughs> bagi siapa dari kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Dan bagi siapa-siapa dari kita yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Allahumma Rabbana as'adhi bilbas isu anta syafi wa afi anta al لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغدر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد. واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمراد الشديد والجيش العديد. واجعلنا يا رب نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبها من بهائك وطن من أطيك وحراسه من حراستك. وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والاكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ماء ماء زمزم يقرئكم السلام على من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة